amin. Inilah dia nikmatnya Budit. Ubi goreng? Udah biasa, ubi ditaburin pakai topping kekinian, udah banyak ya foodies. Nah, kalau ubi dicampur kuah gurih, pernah cobain nggak? Eits, ini bukan sekte baru ya, dan bukan juga makanan kekinian. Ini salah satu makanan khas dari Makassar, Sulawesi Selatan. Penasaran kan foodies? Yuk kita langsung kepoin bareng sama Isan Tarore. Foodies! Nah, sekarang ini Isan lagi pegang ubi. Ubi, kalau di Medan kita bilangnya ini ubi kayu. Ya kan? Ini tapi aku bukan lagi ada di Medan, ya kan? Ini sekarang saya lagi ada di Makassar. Nah, ini ubinya bakalan dibikin sop. Foodies, Isan Tarore udah di warung Sop Ubi Bungko, Goa, Sulawesi Selatan. Sop Ubi Bungko belum genap buka 1 tahun, tapi yang makan udah rame banget, foodies. Ubi yang digunakan adalah jenis ubi kayu. Ubinya udah dimarinasi dan juga sudah digoreng. Jadi walaupun belum dikuahin, sebenarnya ubinya kayak udah ready to eat sih, foodies. Aku boleh cobain nggak? Boleh, silakan. Ini ubinya udah enak. Ubinya tuh udah berbumbu. Ya, yang pasti dengan rempah-rempahnya. Udah gitu, ini udah garing enak. Tapi udah garing-garing enak, ini dikasih kuah lagi, Bang. Dikasih kuah lagi. Makan gitu aja udah enak, gimana kalau diguyur pakai kuah ya? Ya San, kita bikin yuk. Eits, tapi isiannya bukan sekedar ubi dan kuah aja, karena satu porsi sop ubi original isiannya meriah foodies. Ada bihun, mie kuning, kacang goreng, tauge, dan telur. Selain yang original, di sini juga punya menu andalan. Sop ubi kikil dan sop ubi topping lengkap, isinya pakai paru, bakso, dan juga daging. Ih, menarik. Isan, kita pesan semua aja yuk. Aku mau kayak gini-gini dong. Ya. Kayak gini-gini nih, ada baksonya, ada paru ya. Ada baksonya, ada parunya, ada apa lagi tuh? Daging itu ya? Ada apa daging. Sih? Daging atau apa tuh? Daging. Daging itu? Iya, daging. Oh, oke. Lihat topping yang barbarly kayak begini, makin gak sabar ya, foodies. Yaudah, sekeisan. Tanpa berlama-lama kita icip semua per sop ubi duniawi ini. Jadi kuahnya tuh sebenarnya light banget, ringan banget. Bener-bener kayak, ya udah, ini kuah sup gitu. Jadi bener-bener seger, segernya dapet, ringan banget. Masuknya tuh enak banget ya. Jadi kalau dimakan siang-siang juga kayak nggak merasa bersalah. Sebenarnya agak-agak mirip-mirip. Taste-nya tuh mirip-mirip kalau kita makan bakso, cuman dia lebih gurih daripada bakso. Jadi dia lebih enak gitu, lebih creamy juga karena mungkin ada ubi-ubinya ini. Jadi dia lebih berasa banget gitu tuh, ya lihat nih. Foodies, rasa gurih di kuah sop didapatkan dari rebusan tulang sapi selama berjam-jam. Ada tambahan sedikit rempah-rempah dapur, jadi kayak cita rasanya nikmat dan bikin rasa kaldu sapinya lebih keluar. Aku benar-benar gak nyangka ternyata ubi ya atau singkong dijadiin gini, dijadiin sup, itu tuh ngeblend banget rasanya di mulut. Kayak makan apa ya? Sebenarnya teksturnya tuh kalau begitu masuk mulut tuh mirip kentang, cuman dia lebih berserat daripada kentang. Karena kalau kentang kan lebih lembut ya. Kalau ini kan dia namanya singkong, pasti dia lebih bertekstur. Yang ada di otak aku tadi awalnya sop ubi, aku pikir tuh ubi jalar, ternyata singkong. Atau kalau orang Medan mirip-mirip ya, ubi kayu gitu. Yes, selain kaldu kuah sop, rasa dan tekstur ubi yang jadi kuncian utamanya nih foodies. Kata Bang Yuda, biar mendapatkan tekstur garing sempurna tuh, sebelum digoreng, ubinya kudu direbus dulu foodies. Rebusnya juga pakai rempah-rempah ya, yes, biar lebih nikmat. Makanya warna ubinya kayak udah kuning glowing yes. Esan, biar double nikmat lagi, sop ubi ini tuh kudu pakai campuran perasan jeruk nipis dan juga sambal tumis ala Makassar. Cobain deh. Suka banget. Ini benar-benar perpaduan yang juara. Begitu dikasih jeruk nipis, ini bikin supnya uplift. Jadi maksudnya adalah ini tuh bikin dia tuh makin kaya. Pedesnya, mantap sambiknya. Dikasih asam-asam ini makin luar biasa. Asamnya ada, manisnya ada, ya. Nih, kalian bisa lihat Budis. Dia makin lama makin kita makan ini makin lama, dia itu kuahnya makin kental dari remah-remah si ubinya tadi. Tuh.
Yes, ubi kayu yang udah garing ini semakin lama tenggelam di kuah sop foodies, pasti bakalan mempengaruhi tekstur kuah sopnya. Bakalan bikin rasa kuahnya semakin lazis. Makanya seleksi ubinya juga no play-play nih. Harus ubi kayu yang umurnya sedang, juga nggak tua dan nggak muda banget ya. Biar rasanya manis nikmat dan seratnya lembut. Oke deh, yang original udah kita icip. Next kita cobain yang paket lengkap dan topping lainnya. Yuk! Ini benar-benar ya, toppingnya ini luar biasa enak banget. Aduh, ini dia yang enak, foodies. Sebenarnya nih ya, foodies nih. Nih, di dalamnya ini ada kayak sum-sum. Oh, foodies. Kalian harus dengar suaranya. Yummy. Inilah dia nikmatnya, foodies. Enak banget, foodies. Abis dalamnya. Nyata ya. Abis, karena memang beneran ini enak. Jadi toppingnya juga, toppingnya ini udah dimasak bener-bener tingkat kematangannya tuh pas. Jadi mau tekstur dia kikilnya nih, kalian lihat ya. Ini kikilnya. Nggak alot. Udah gitu parunya nggak alot. Dan baksonya ini juga enak nih. Juara. Foodies, semua toppingnya tuh nikmat banget loh. Mau pakai bakso, pakai paru, pakai kikil, atau pakai daging, semuanya cocok join bareng sama sop ubinya. Tapi kalau yang lebih light atau yang original aja ya no problemo banget dong, aman. Karena rasa original aja tuh emang udah lazis pakai banget. Yang jelas semua varian punya isian yang sama. Pakai mie kuning, pakai bihun, terus ada ubi gorengnya juga. Fix kalian bakal kenyang deh karena ini full karbo. Suap pakai telur dan kacang goreng bakalan menambah sensasi di setiap gigitan tuh, foodies. Kalau kata orang Makassar, nyamana. Ini dia namanya adalah sop ubi bungko ya. Dia bukanya itu dari jam 10 sampai habis. Jadi kalau kalian takut nih, takut begitu datang takut kehabisan, makanya kalian datang lebih awal, lebih pagi, lebih baik ya, lebih cepat, lebih baik gitu. Ya. Yang pasti kalian wajib banget cobain ini. Karena ini benar-benar warna epol. Budi, sop ubi bungko ini bisa jual sampai 200 porsi loh dalam satu hari, iya. So, kalau mau cobain sop ubi ini, Budi jangan datang ke Sarean. Nanti nggak dapat bangku kosong loh, atau jangan-jangan malah kehabisan. Waduh, gawat. Udah sih yang paling penting itu harganya nih, Budi, kalau di sini cuma start dari Rp16.000 aja sampai Rp30.000. Cus serbu dan selamat menikmati, Budi. Kalau kalian mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget. Nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Emang agak lain nih channel yang satu ini. Kenalkan, Cendol 5 Saudara. S channel yang sedang hits dan selalu diserbu sama warga di kawasan Grogol dan sekitarnya. Ya gimana enggak, selain segar dan fresh, toppingnya udah lengkap. Ada ketan hitam sama durian. Wuh, yummy. Dengarnya aja udah bikin ngiler. Langsung aja ya kita racik, foodies. Ini cendolnya bikin sendiri atau masih itu mesen dulu? Bikin sendiri. Oh, bikin sendiri, foodies. Ya, waduh, pasti lebih higienis lah ya. Bahan utama untuk membuat cendol itu biasanya menggunakan tepung hakwe atau tepung kacang hijau. Tapi sekarang ada juga nih, foodies, yang menggunakan tepung beras atau tepung sagu. Kemudian dicampur dengan air, daun suji atau pasta pandan dan garam. Nah, foodies, es yang satu ini memang biasa dipadukan bareng sama santan, gula merah cair dan aneka isian lainnya. Oh, durian. Waduh, wah durian, foodies. Ngomong-ngomong nih, duriannya durian apa ini? Durian Medan. Yes, info ya, foodies. Durian di sini udah tanpa biji alias full of daging. Wadidaw banget gak sih? Udah gitu harganya cuma Rp22.000 pula. Beuh, mau dong. Bentar. Isiannya gitu doang. Ya, enggak dong, foodies. Masih ada nih alpukat dan pastinya nangka. Gimana? Super komplit kan? By the way, ada yang bilang juga ini mah bukan es cendol, tapi bisa dibilang es campur. Ya udah apa aja lah ya, yang penting endelita. Ini dibukanya dari tahun berapa ini?
Kalau ini sih turun-temurun ya, dari paman saya. Paman saya dari tahun 2000-an kira-kira. Tahun 2000? Iya. Waduh, lumayan lama juga ya mas ya. Wih, udah 24 tahun loh foodies setia melayani warga Grogol dan sekitarnya. Pantes aja kalau fansnya banyak. Mana harganya masih receh pula dan isiannya juga melimpah. Bisa lihat sendiri kan gelasnya sampai penuh gitu foodies. Mantep ya. Waduh. Udah jadi foodies ini tinggal nyobain. Kayaknya enak banget. Apalagi misalkan lagi cuaca panas, lagi aus banget. Cocok banget. Langsung aja cobain es cendolnya. Aduh, ini mah dijamin bakalan puas banget. Setuju kan, foodies? Apalagi isiannya beragam kayak begini, pasti makin kaya deh rasanya. Tapi sebelum cobain yang lengkapin komplit, mending kita cobain dulu es cendol versi ekonomisnya. Adek, kasih tahu dong gimana rasanya. Bagi juga boleh. Kita cobain yang original dulu aja ya. Aduh. Ini, foodies. Pertama kita aduk-aduk dulu karena gulanya ada di bawah. Ya. Cendolnya lembut banget. Terus udah gitu gulanya, terus santannya ini rasanya pas banget loh. Seger banget. Tekstur cendolnya yang lembut dan pecah banget di mulut bikin kita yang minum tuh nggak kudu pakai effort foodies. Rasa pandannya juga kencang. Eits, meski begitu tidak pahit sama sekali kok. Dipadukan dengan santan yang gurih dan ringan, auto nggak bikin gatal tenggorokan kita. Apalagi santan di sini tuh murni dari kelapa asli. Wih, bikin rasa gurihnya makin nampol. Terus ditambah lagi nih rasa gula merahnya juga nggak lebay manisnya. Perpaduan yang komplit dan pas. Jelas kan kenapa kombinasi es cendol satu ini dibilang TOP abis dan bikin ketagihan foodies. Toppingannya, paduannya enak banget foodies. Ada ketan hitamnya, dicampur alpukat, sama nangka, sama durian. Paduan rasanya tuh unik ya. Terus ketannya juga, ini nggak keras loh, ini lembut banget. Ketan hitamnya sama sekali nggak ganggu, malah bikin rasanya makin unik. Teksturnya yang lembut sedikit lengket, bercampur dengan gurih dan manis. Lelas, rasa kayak makan bubur ketan hitam nih versi dingin. Ini mah definisi minum es cendol, tapi ngenyangin ya. Yes. Apalagi isian ketan hitamnya melimpah, jadi jaminan bakalan puas banget nih, foodies. Gimana? Nggak suka ketan hitam? Woles, slow, masih ada topping pamungkasnya, si durian Medan. Duriannya juga manis banget, foodies. Banyak banget. Foodies, makan duriannya nggak perlu repot ya. Langsung ngerogotin aja, tinggal lap-lap-lap-lap. Mantep banget nih, foodies. Ya, walaupun duriannya banyak, tapi nggak bikin enak sama sekali loh. Karena ada campuran nangka dan alpukat sebagai penyeimbang. Nangkanya juga krenyes, manis, dan bikin nagih. Kalau alpukatnya itu tipe yang nggak pahit, malah teksturnya lembut pake banget. Wah, foodies, perpaduan isi di channel ini emang enak semua ya. Nggak ada yang fail. By the way, kalian juga bisa custom kok isian toppingnya. Tinggal request aja dan harganya tetap receh. Cakep! Nah, foodies, di sini bukan cuma untuk tempat minuman aja, tapi makanan-makanan juga ada. Untuk ngajak teman-teman untuk nongkrong di sini, segala macam, ini bisa foodies. Dan harga cendolnya ini terjangkau banget. Dari harga Rp8.000 sampai Rp22.000. Nah, ini yang tadi aku pesan ini pakai komplit cuma Rp22.000. Kayaknya bisa untuk 2 orang loh, foodies. Yuk, bisa yuk yang nyari cendol endol dan receh nih. Udah tahu dong mesti kemana? Alamatnya di Jalan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Gak jauh kok dari terminal foodies. Bukanya setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Yuk kita jadwalin jajan yuk kesini, oke? Makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan. Masih banyak foodies, tanggung, habisin lah, sayang, takut kebawa mimpi. Cirawang Mis Dasem ini memang gak ada tuh kuahnya. Jadi kayak cuman bumbu setengah apa ya, nyemek-nyemek. Foodies,
ada yang rame tapi bukan pasar, ada yang antri tapi bukan sembako. Nah loh, yang rame dan antri sih tiada lain tiada bukan jajanan yang lagi viral di Foodies. Buat pecinta bakso, tenang, masih ada bakso jenis apa nih? Bakso aci, bakso cirawang, bakso tulang, bakso bulat, bakso hitam. Wah, banyak banget ya kalau dihitung ada berapa puluh jenis bakso nih. Ternyata yang baru ini nih, cirawangnya Mis Dasem. Cirawang Mis Dasem, amis lada asem. Baru buka belum sebulan aja, antriannya udah kacau banget, Foodies. Emang sih soal rasa udah gak diragukan lagi. Di outlet lain yang udah buka lebih duluan, antrinya juga seramai ini. Mulai dari outlet pertama di Cianjur, kemudian dilanjut di Sukabumi, Cipanas, dan yang terbaru nih di Bogor ini, Foodies, semuanya gak ada yang gagal. Rame abis. Di bawah yang mana, A? Yang ini. Oh, iya. Wih, gede juga terus kalau yang Sultan. Oh, ini berarti ukurannya lebih kecil. OKB. Nama paket menu makanan di sini emang unik-unik loh, Foodies. Mulai dari Big Babon yang isinya nih bakso daging besar, Badok Hayam isinya tuh bakso telur ayam, Badok Sultan yang isinya bakso urat. Kalau mau ekonomis bisa pilih paket OKB yang isinya bakso daging kecil, Foodies. Selain paket juga ada ekstra topping yang bebas dipilih. Mulai dari tulang rangu, tahu, dan cirawang, Foodies. Apa? Penasaran ya? Apa sih artinya cirawang? Ini tuh singkatan dari aci, tulang rangu, dan bawang. Pokoknya masih saudaraan lah sama cilok atau bakso aci gitu deh, Foodies. Foodies, ini Mis Dasemnya. Nih, jadi Mis Dasemnya tuh yang ini. Ini belum dicampur jadi satu ya. Ini sengaja aku mau coba dulu. Ini Mis Dasemnya. Iya benar, lengkap, manis, pedas, kecut. Ini bumbu kacangnya. Kacangnya masih berasa banget. Tuh, teksturnya ada dan agak sedikit pedas. Mis Dasem ini tuh bumbu khasnya, Foodies. Racikan yang bisa jadi pengganti saus dan juga kecap. Jadi nggak perlu racik-meracik saus lagi. Udah tinggal lep aja deh tuh, Foodies. Jadi, cirawang Mis Dasem ini memang nggak ada tuh kuahnya. Jadi kayak cuman bumbu setengah apa ya, nyemek-nyemek. Kalau di bakmi Jawa itu namanya nyemek. Jadi ada kuah tapi sedikit banget. Jangan bayangin kayak bakso aci pada umumnya ya, yang pakai kuah kaldu banyak gitu, Foodies. Ini sih kayak lebih deket ke cilok atau batagor gitu yang bumbunya lebih kental. Tadi aku nyobain bumbunya satu-satu, bumbu Mis Dasem. Terus bumbu kacangnya. Nah ini udah nyampur jadi satu tuh hampir mirip kayak sebenarnya bumbu cilok gitu ya. Tapi kalau cilok kan dia ringan banget, kacangnya ringan, saus kecap yang dicampur jadi ringan banget. Tapi kalau ini karena dia kacangnya udah tebel gitu ya, si rasa kacangnya banyak banget. Dan Mis Dasemnya itu nggak cuman campuran kayak saus dan semacamnya, tapi ada rempah-rempahnya juga. Jadi lebih berasa gitu, Budis. Ada-ada aja emang ya gebrakannya menciptakan saus baru khas tanah Sunda coba. Apakah ini pertanda kalau saus ini akan bersaing dengan saus gochujangnya Korea? Eits, serupa tapi tak sama ya. Rasa sih sama-sama ada pedas asamnya, tapi rempah dan campurannya itu beda, Foodies. Bikin Mis Dasem ini jadi punya rasa yang khas banget, yang sangat kuat. Nah, jadi bumbu Mis Dasem ini emang baru muncul belakangan ya, Foodies ya. Lagi rame banget. Dan sebetulnya ini udah ada sejak lama gitu di daerah Priangan Timur. Jadi kayak di Garut, Cianjur, Bandung. Nah, bagian-bagian sana emang udah banyak banget olahan yang pakai Mis Dasem ini. Cuman kalau di Bogor, ini baru. Hai, sensasi baru menyantap bumbu bakso yang lebih kaya rasa nih dan juga kuat akan bumbunya. Oke, kita beralih ke cirawangnya. So, gimana nih rasa cirawangnya, Put? Jadi teksturnya udah pasti kenyal. Karena ada tulang rangunya. Jadi berasa nggak cuman kalau bakso aci kan, aci kosong gitu tengahnya ya. Si adonannya itu kosong gitu, aci doang, bening. Nah kalau ini karena ada tulang rangunya, jadi kayak lebih padet banget. Aci, kenyal, padet dalamnya, dan ada aroma bawangnya.
Kalau aci atau cilok itu kadangnya cuma kenyal aja dan bagian tengahnya kosong atau isi tetelan. Nah, cirawang ini justru tanpa isian foodies, tapi karena tulang nanggu dan bawangnya dicampur jadi satu di adonan, jadi kayak pas udah bentuknya bulat-bulat dan mateng, level kenyalnya naik 2 kali lipat. Jadi kayak lebih berbumbu dan juga padat. Wah, ini mah dijamin ngenyangin ya. Jadi bakal puas banget ya, lihat deh. Potongan tulang rangunya tebel. Terus cirawangnya juga ukurannya gede-gede nih. Nah, beda nih dengan di tempat lainnya foodies yang potongan tulang rangunya itu biasanya kayak kecil-kecil meskipun udah pakai ekstra topping. Di sini nggak cuma potongan tulang rangunya gede-gede, tapi tulang rangunya juga no kaleng-kaleng. Semuanya ampuh crunchy, nggak ada yang keras tuh foodies. Bakso uratnya nggak cuma bakso sama urat doang, tapi ada aromanya juga foodies. Ini jujur, aku baru pertama kali nyobain bakso urat yang ada aroma kayak gini ya. Ini kayak ada tambahan rempah-rempah gitu ya, Fris. Enak sih bakso uratnya menurut aku, Fris. Mantap deh, di adonan baksonya juga ternyata nggak cuma daging, ya. Tapi ada bumbu dan rempah rahasia dapur yang bikin baksonya semakin mantap dan ada aroma yang ninggal di setiap gigitannya. Cita rasa bakso yang baru dan menurut aku rasanya ini enak banget. Karena dia ada tambahan kacang, jadi aroma keseluruhan itu jadi apa ya, lebih kayak aja. Jadi sekalian bisa pilih level pedesnya ya, kayak dibilang Putih tadi tuh bisa dari level 0, level 1 pedes mesra, level 2 pedes cenghar, dan juga level 3 pedes beledak. Lanjut ah, kita icip Big Babon ya foodies. Bedanya adalah di bakso yang besar foodies. Ini bakso daging, ini yang besar, tuh. Ini yang sedang. Jadi, kalau lapar banget, pilihnya yang ini. Padahal satu mangkok paketan Sultan atau OKB aja itu udah penuh banget foodies. Ini ada bakso Big Babonnya malah lebih gede lagi. Hampir sekepalan tangan loh ini. Kalau begini ceritanya mah, makannya sharing bareng sama Besti atau sama Ayang juga bisa ya. Secara kan satu porsinya sepiring penuh yang hampir tumpeh nih. Dagingnya banyak banget karena ini yang ukuran besar ya. Di tengahnya tuh, ini daging semua nih. Nah, motongnya aja deh Susha M. Saking takut nanti malah jadi tumpeh-tumpeh atau baksonya loncat ya enggak? Nah, kalau nggak mau antri sepanjang ini, bisa datangnya pagi-pagi aja foodies pas baru buka deh tuh. Jam operasionalnya dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Saking ramenya nih, dalam satu hari cirawang di sini tuh bisa habis sekitar 400 porsi. Sementara weekend minimal 500 porsi cirawang. Wow, wow, wow. Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan. Lihat. Boom. Hah? Nggak sabar foodies ya. Foodies, beli nasi padang di rumah makan padang mah, itu udah biasa. Kalau beli nasi padang di dalam mobil, udah pernah belum? Zaman now tuh emang ada aja ya gebrakan ya. Lengah dikit, pasti ada aja yang baru. Cus, kita kepoin sekuih. Tapi kalau mau beli nasi padang di sini harus ambil nomor antrian dulu tuh foodies. Ya ampun, udah kayak ngantri sembako aja nih pakai nomor antrian segala ya. Yes. Ya namanya juga biar tertib kali ya foodies karena saking ramenya. Antrian nomor berapa bu? 43. Nah, foodies kan? Saya nggak bohong, pakai nomor antrian dulu buat makan. Luar biasa ini, harusnya juga rasanya luar biasa. Foodies, mobil yang jualan masakan Padang ini merupakan cabang dari Rumah Makan Padang Duo Putri yang ada di Bogor. Mobil Padang ini tercipta pada saat pandemi itu, Foodies. Ketika sang pemilik ingin mencari kegiatan agar tidak bosan. Nah, karena orang tuanya itu memiliki rumah makan Padang, jadilah dia ikutan jualan masakan Padang juga. Wah, kreatif ya. Kiran saya, Foodies, nih, Mbak. Mbak, ya. Saya pesan pokoknya yang paling best seller di sini apa? Ada ayam kemangi. Ayam kemangi. Kemangi kencur sama daun jeruk. Boleh. Apa lagi? Ada rendangnya. Rendang boleh. Telur boleh. Foodies, untuk satu porsi nasi padang ini harganya mulai dari Rp10.000 aja. Tapi tergantung lauknya apa nih. Yang paling mahal juga palingan cuma sekitar Rp25.000 aja.
Nah foodies, ini nih aneka lauk yang ada di mobil Padang Duo Putri ini. Ada tunjang, ada telur dadar, kepala kakap, rendang, cumi, ayam kemangi, ayam bakar, dan aneka jenis ikan goreng kayak lele, kembung, sama mujair juga ada. Banyak yes. Eh tapi emang harus gercep sih supaya kita kebagian yuk. Karena nih foodies, walaupun bukanya itu baru jam 11 siang, bisa jadi nih 2 jam kemudian udah abis aja ludes. Apalagi lauk-lauk favoritnya. Ini bener-bener damas saya. Udah gak sabar Pudis ya. Ini sangat menggugah selera sekali. Oke Pudis, kita cobain. Tapi yang pertama, kalau kita makan nasi Padang, kita harus cobain dulu nasinya. Karena nasi Padang itu harusnya misah-misah, gak bersatu gitu. Dibilangnya nasi perak gitu. Cobain nasi dulu ya. Nasinya bisa, tapi nggak terlalu kering seperti yang di Padang aslinya. For your info nih foodies, rahasia nasinya bisa seperti ini itu karena nasi pulen dan juga peraknya dicampur foodies. Jadi buat yang nggak suka terlalu kering nih, ini sih pas banget nasinya. Dalam sehari, mobil Padang Duo Putri ini bisa menghabiskan 30-40 liter beras. Wah, banyak juga ya. Si telur dadar ya. Telur dadar Padang tuh ada dua. Yang pertama ada yang kebanyakan terigunya, kebanyakan tepungnya. Tapi kalau yang ini Pudis, lihat nih. Ini benar-benar telur yang lebih banyak telurnya dibanding tepungnya. Mungkin ini telur semua ya. Duh, nikmat benar makan ya. Itu baru makan telurnya aja udah meresahkan. Gimana kalau makan lauk yang lain coba? Aduh, bahaya nih, bahaya Pudis. Oh ya Pudis, lokasi jalannya ini terletak di Jalan Sawo Jajar di Kota Bogor ya. Rendang ya Pudis. Dimana rendang itu adalah makanan nomor satu di dunia yang terlezat. Teksturnya lembut. Wih, rendangnya benar-benar bikin nendang sih. Sekali hap langsung sensasi kebahagiaan tercipta. Wuh, surganya. Ya ampun Pudis, lembut banget sih cuminya. Gak perlu pakai tenaga nih untuk menggigitnya. Alias ini benar-benar effortless. Udah gitu rasa rempahnya juga medok nih Pudis. Nikmat bener ya. Pudis, walaupun masakan Padang mobil ini baru ada 2 tahunan, tapi penggemarnya udah banyak banget. Karena walaupun kuliner kaki lima, tapi soal rasa bisa diadu lah dengan restoran Padang kekinian. Ijo-ijo ini bukan singkong aku disini ya. Ini kemangi. Harusnya rasanya tuh seger, wangi, pedes, gurih. Bener gak? Langsung aja kita tes. Wih, foodies ayamnya juga lembut, bumbunya medok banget nih. Ini sih yang masak berani banget nih rempahnya. Jadi buat kalian kalau menang-mending, ini gak perlu pakai mikir ya, wajib banget buat cobain. Nasi Padang tuh ada 2 jenis buat saya. Ada yang creamy, ada yang agak manis-manis, ada yang agak keras nih kasar. Nah, kalau ini tipe bukan yang manis creamy. Ini tipe Padang yang keras, rempah-rempah yang kuat, dan kasar gitu. Oh ya foodies, masakan Padang di sini resepnya dari Padang Pariaman, sesuai dengan asal kampung halaman pemiliknya. Nah, dan salah satu foodies yang bedakan nasi Padang Pariaman nih, si nangkanya itu hanya ada nangka dan biasanya hanya ada kacang panjang, itu Pariaman. Tapi kalau Padang yang lainnya biasanya ada tambahan, yaitu kol. Foodies, cita rasa kuliner Sumatera Barat yang pedes-pedes gurih ini gak cuma terkenal seantero tanah air ya. Kuliner Nusantara yang satu ini juga khususnya rendang sudah diakui loh sebagai salah satu hidangan terlezat di dunia. Bahkan ke depannya, kuliner khas Minangkabau ini akan diperjuangkan untuk menjadi warisan budaya tak benda UNESCO. Wih, keren abis. Semoga ya foodies. Amin. Bangga deh sama Indonesia. Makan receh. Menunya receh, tapi rasa nggak pernah recehan.